banyak hal yang kakak alamin, keberkahan yang luar biasa kakak rasakan. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Afriansa Official. Di video kali ini saya akan membahas Rizky Billar menangis saat membaca surat cinta untuk Lesti Kejora. Dikutip dari tribunjakbar.com, pemain sinetron Rizky Billar menangis membaca surat cinta untuk pedangdut Lesti Kejora. Isi surat cinta Rizky Billar yang singkat dan padat berhasil membuat Lesti Kejora meneteskan air mata. Diketahui, Rizky Billar dan Lesti Kejora sudah terang-terangan mengakui adanya hubungan spesial. Bermula dari jodoh-jodohan warganet, Rizky Billar dan Lesti Kejora kini sedang berkomitmen menuju hubungan yang lebih serius. Kian hari, pasangan selebritis ini tak mau lagi menunjukkan keakraban di antara keduanya. Terekam momen haru saat Rizky Billar membaca surat berisi kata-kata putus untuk mantan kekasih Rizky Dea tersebut. Dijelaskan Rizky Billar, kata-kata putus tersebut tak lama ia dapatkan kala mengingat awal pertemuan dengan Lesti Kejora. Momen tersebut terlihat di acara konser romantis 2020 Indosiar tadi malam, Senin 28 Desember 2020. Saya tadi dadakan ditanya sama orang, kreatif suruh membuat surat untuk Dede Lesti. Terus saya mikir apa? Ucap Billar, dikutip tribunjakbar.com Selasa 29/12/2020. Tak lama berpikir, kata-kata tersebut kemudian dituangkan Rizky Billar ke dalam sebuah kertas. Sebenarnya ini surat bukan utama untuk Dede sih. Terima kasih yang tak terbatas kepada Tuhan yang telah mengirimkan hadiah luar biasa kepada saya. Dalam sosok diri kamu, kecoraku, ucap Rizky Billar dengan mata berkaca-kaca. Mendengar kata-kata indah tersebut, Lesti Kejora langsung tersenyum, menatap ke arah sang pria. Selama beberapa detik, keduanya tampak saling bertatapan. Lesti Kejora terlihat menangis sambil mengusap lengan Rizky Billar. Kakak gak sering ucapin kalimat putus ini. Cuma terlintas saja di benak kakak. Karena banyak hal yang kakak alami, keberkahan yang luar biasa kakak rasakan ketika bertemu denganmu, ucap Rizky Billar sambil menangis. Tangan Lesti Kejora terlihat mengusap air mata Rizky Billar yang menetes. Banyak perubahan yang kakak rasain setelah bertemu kamu, dan setiap hari ada hal yang kakak syukuri. Mungkin bisa dibilang kamu adalah anugerah buat kakak, sehingga Rizky Billar dan Lesti Kejora meneteskan air mata. Kata-kata yang menyentuh hati pun membuat warganet baper, tutur Rizky Billar, diikuti senyum Lesti Kejora. Itulah momen romantis Rizky Billar dan Lesti Kejora. Seperti diketahui, hubungan Lesti Kejora dan Rizky Billar semakin dekat ke arah keseriusan. Keduanya nampak sedang mempersiapkan hari pernikahannya. Entah kapan mereka akan menikah? Mari kita doakan saja semoga mereka benar-benar berjodoh. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Salam dari saya, Afriansa Official.